Okey, pertama saya nak nyatakan tidaklah jauh tersasar. Statement jauh tersasar tu bagi saya tidak kenalah. Kalau kita lihat Paralympic di Rio, Paralympic di Tokyo dan hingga sekarang dia cuma 3-3-2 emas. Tapi bilangan pingatnya tetap sama. Tetap sama. Cuma kalau kita lihat yang target ataupun sasaran yang di peringkat awalnya dibuat oleh MPM dan diulang berkali-kali itu, kita sambut baik sebenarnya sasaran itu. Tapi sasaran awal itu memang dibuat dulu di pihak MPM. Walau macam mana pun MSN tetap menyokong sasaran tersebut dan kita tidak berjaya mendapat sasaran 4 emas itu. Itu kita akui ketidakjayaan tersebut. Tapi yang tak dapat emas itu dapat perak. Dan bagi kita dapat perak itu sudah cukup tinggi dan mereka juga telah mencuba untuk mendapat emas. Cuma di saat-saat akhir, kita semua maklum, satu negara maklum, saat-saat akhir emas itu gugur ke tangan negara lain. Dengan lompatan terakhir, dengan balingan yang kedua, ketiga terakhir. Jadi itulah dia adat dalam sukan. Dalam sukan ada menang, ada kalah. Jadi bagi kita, kita kalah di tempat-tempat tertentu. So why don't we be a good loser? So just be a good loser. Nothing to, kenapa kita perlu apa terlalu sedih dengan kekurangan pingat ini. Kita tetap mendapat 5 pingat emas. Tokyo pun kita dapat 5 pingat emas. So kita tetap mendapat 2 pingat emas tapi 5 pingat di Paralympic Paris, 5 juga pingat di Paralympic Tokyo. Jadi tidaklah, penurunan itu bukanlah satu penurunan yang terlalu besar dan terlalu ketara. Malahan kita harus bangga dengan ada 18 atlet yang kali pertama menyertai Paralympic Paris ini. Itu merupakan 60% besar, tuan-tuan, lebih daripada separuh. 60% daripada atlet yang menyertai Paralympic Paris ini adalah penyertaan kali pertama.